Limit trigonometri ini bentuk tak tentu. kasus yang pertama adalah si kotaknya ya si sudutnya ini sama dengan nah ini mendekati nol ya satu lagi sudutnya dia tidak mendekati nol sudutnya atau si kotaknya dia tidak mendekati nol nah kalau sudutnya biasanya soal-soal UTBK banyaknya ngarah ke sini tapi tidak menutup kemungkinan, ada dia bisa keluar soal yang tidak mendekati nol. Nah, kalau sudutnya mendekati nol, nah ini gampang. Ini tinggal kita ubah fungsi trigono menjadi fungsi aljabar, ya. Ini penemunya si McLaurin. Nah, si McLaurin, katanya, kata si McLaurin, gunakan dua order, ya. Di sini, order satu. Nanti, kalau ada ketemu sin kotak. Gantinya sama kotak aja, Terus, kalau ketemu tangan kotak ini, ganti sama kotak aja. Tapi, kalau ketemu kos kotak, gantinya sama satu. Nah, seandainya order satu ini tidak mempan, ya, kita gunakan order yang lebih tinggi, tingkat yang lebih tinggi, ya. Nah, ini gunakan order tinggi, ya, order kedua sampai order ketiga. Nah, bentuknya kayak gini: order kedua. Atau order ketiga, ya. Nanti kalau ada di ketemu kotak, tangan kotak, dengan kos kotak, ini agak sedikit ditambahin dari order satu. Kalau tadi order ke satu, ini adalah kotak-kotak satu, ya. Kalau order dua, order tiga, ini min satu per enam kotak pangkat tiga. Di sini plus satu per tiga kotak pangkat tiga. Nah, untuk kos kotak adalah satu min setengah kotak wajan. <tuh> Ya, nanti penggunaan ordernya, kita lihat pas kita ngebahas soal-soalnya, ya. Nah, kapan pakai order satu, ya? Selalu pakai order satu. Nanti, kalau fungsi aljabarnya habis, ya, fungsi aljabarnya habis, habis itu jadi sama dengan nol, maka larikan ke tingkat yang lebih tinggi, ya. Jadi, si Maclaurin ini gunanya untuk mengubah fungsi trigono, ya, menjadi fungsi aljabar biasa. Menjadi fungsi aljabar. Nah, e, untuk penggunaan order, ingetin kalau penjumlahan pengurangan ordernya harus sama. Order harus sah sama, tapi untuk perkalian atau pembagian ini boleh bebas. Order asal ya, asal seimbang pangkatnya. Oke nanti ya tenang, jadi saya cuma berikan teorinya dulu. Terus satu lagi kalau sudutnya dia tidak tidak mendekati nol, ada dia bisa langsung gunakan Lopital, ya. <tuh> Lopital itu turunan atas dibagi turunan bawahnya, ya. Silakan ada dia dicatat dulu. tolong di agak ke bawahin pak Ya, oke okay ya. Nah, ini banyak yang nanya, maksud order itu apa sih? Orde itu pangkatnya aja ya. Jadi kalau di sini sin kotak di order 3, ini order 3, ini order 2. Nah, kalau tidak ditulis order 2-nya berarti order 2-nya 0. Jadi kalau misalkan saya tulis, saya panjangin ya. Ini jadi gini sebenarnya. Ini untuk mempermudah aja ya. Nah, sebenarnya gini Nah, di sini ada order 2-nya, tapi order 2-nya karena tidak ditulis berarti sebenarnya nol Jadi gini. Ini di sini ditambah 0 gitu. Nah, ditambah 0 dikurangin ini. Terus kalau yang ini sama ya, ini juga sama. Sini ditambah 0. Nah, gini. Yang kalau yang ini 0. Jadi kalau mau dituliskan ini order 1 ya ini order 2 nah kemudian bagian yang terakhir ini semua disebutnya order yang ketiga ya Duh gimana nih nulisnya? ah, gini aja nih. ini order 1 ini order 2 yang ini semua order 3. Nah, gitu deh biar jelasnya sama ya. Nah, ini untuk sekedar mengingat adik deh caranya mengingatnya gampang kalau sin ini biasanya suka lupa yang ini min atau plusnya sama sepert enam, sama sepertiganya untuk sekedar mengingat kalau sin kotak ininya kotak in in berarti ini min kalau tangan ininya plus kayak plus gitu ya hurufnya T gitu ya berarti di sini juga plus terus lihat depan hurufnya kalau di sini S berarti ini one on six gitu S kalau T berarti one on three atau tiga atau tilu kalau yang ini mah apalin aja ya, oke itu cara mengingatnya. Nah, dari sering-sering nulis aja nanti apa sendiri. Sekali lagi untuk penjumlahan pengurangan ordernya harus sama. Ini catatan pentingnya kalau perkalian atau pembagian itu bebas order. Ya, oke langsung aja kita bahas soal-soalnya. Ya, silakan adik kalau ada pertanyaan langsung nanti tanyain ya. Nah, pertama ada deh ngelihat soal limit itu harus dilihat dulu sudutnya, bukan limitnya tapi sudutnya ya. Nah, yang dimaksud dengan sudut itu adalah yang nempel di sin, nempel di cos, nempel di tangan. Nah, ini disebut sebagai sudut. Kemudian masukin limitnya x-nya 0, berarti si x ini kan 0, ini juga 0, ini juga 0, 2 kali 0 kan 0. Bukan hasilnya ya, tapi sudutnya. Nah, kalau sudutnya adalah 0, di sini sudutnya 0, ada dia langsung ingat si McLaurin. Ya, ini saya simbol aja M, McLaurin. Berarti ini bisa diubah menjadi uh, fungsi aljabar. Berarti di sini jadi 4x ditambah 3x dikali kos kotak. Selalu pakai orde satu dulu. Kos kotak itu adalah satu. Ya. Dibagi dengan sin kotak itu adalah kotak aja nih saya pakai warna item itu adalah e, mengubah pakai meklorin kos kotaknya adalah satu. Nah berarti hasilnya di sini 4x ditambah 3x jadi aljabar berarti 7x dibagi dengan x nanti cara seret ya hasilnya adalah 7. Oke gimana adik gampang ya? Silakan dicatat dulu. Nah, eh, supaya lebih jelas lagi, ada deh. Supaya lebih mahir lagi, ada deh. Silakan cobain nomor dua. Ya oke okay, sudah ada yang dapat jawabannya silakan berarti si sudut-sudut ini adalah nol semua ya dua kali nol nol lima kali nol nol ini nol langsung pakai McLaurin ya coba pakai orde satu berarti di sini jadi limit x menuju nol jadi fungsi aljabar ini udah jadi, udah aljabar biarin aja yang ini trigono nih kita ubah jadi aljabar tadi di di teori tadi order satu sin kotak adalah kotak aja berarti ini 2x aja ditambah 21x dikali kos kotak Kos kotak itu satu dibagi dengan x kuadrat ditambah dua kali tangan kotak kotak aja dikurangin sin kotak kotak aja ya berarti di sini jadi 9 tambah 6 15 ditambah 21 itu 36. Jadi 36x dibagi dengan, nah ini ada x, ini 8 kurangin 5. Berarti 3x ya. Nah masih ingat limit aljabar ini ngerjainnya gimana? Bisa pakai lopital atau bisa difaktorin ya keluarin aja x nya ada deh berarti di sini jadi limit x menuju 0 36 x dibagi ini x nya dikeluarin berarti dalamnya jadi x plus 3 ya nanti x ini coret masukin aja berarti hasilnya jadi 36 per 3 ya sama dengan 12 atau bisa juga pakai lopital di sini berarti turunannya 36 dibagi turunannya 2x ditambah 3 nanti masukin x nya menuju 0 ya ini kalau pakai lopital berarti hasilnya 36 per 3. Aku udah jalan sih total menikah nih, gini, Nah, itu dia si papa ini Si Om cari tadi dia mau tuh. mana yo? Hmm. Oi. Jadi apa? <tuk> <Tuk dan berni -berni. Susuk> Oke, okay, gimana? ade deh sudah jelas? Oke, okay, kalau sudah jelas silakan Ade-ade dicoba nomor tiga. Ya ini juga sudutnya mendekati nol. Ayo harus nyoba dulu, soalnya kalau nggak pernah nyoba nanti nggak bisa-bisa ya, nggak berani. Ade-ade. Ya, masalahnya kita harus berani nih. Ngerjain soal silakan, walaupun salah, saya tunggu jawabannya. Yuk! Ya, oke. Okay. Sudah ada yang masuk di sini peserta jawabannya dari Hasan, ya. Jawabannya di katanya, "Nah, berarti ini sudutnya kan mendekati nol, ya. Ini nol. Kalau x-nya diganti nol, berarti ini jadi nol. Ini juga nol, berarti pakai Maclaurin selalu. Adik-adik coba dulu pakai order satu, ya. Sim, kotak t kotak kos, kotak satu. Oke, okay? akar." pi ditambah 2 sin kotak, kotak aja. Oke, okay? dikurangin akar pi. Nah, ini adalah bentuk 0 per 0. Ya. Ini udah jadi aljabar, ada deh jangan ragu-ragu. Langsung aja pakai lopital. Ya. Lopital itu pakai turunan atas dibagi turunan bawah. Turunan X adalah satu turunan akar. Masih ingat kan turunan yang cepat? Iya, turunan dalamnya per 2 kali dia. Berarti turunan dalamnya 2 ya, per 2 kali dia dikurangin turunan akar pi Nggak ada x ya berarti ini nol masukin ada hasilnya jadi dua per dua akar x nya diganti nol berarti dua akar pi berarti ini coret ya satu dibagi seper akar pi iya betul sekali Hasan ya jawabannya akar akar v nah gini Oke, silakan adik-adik ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita next ke soal selanjutnya. Nah, ini yang saya maksud, adik-adik. Si kotak di sini nol, ya tapi kalau pakai orde 1 dia jadi habis fungsi aljabarnya. Pakai Maclaurin jadi limit x menuju 0 1 dikurangin kos kotak. masuk kotak kan 1 ya. Nah, ini dilarang ada ya. Jadi fungsi aljabarnya dia jadi habis. Nah, tadi kalau habis nih, nah, kalau fungsi aljabarnya habis, maka larikan ke yang lebih tinggi. Kos kotak itu gantinya sama 1 min setengah kotak kuadrat ya satu min setengah kotak kuadrat. Berarti bentuk yang ini menjadi satu dikurangin kos kotak. Kos kotak itu satu min setengah kotak. Kotaknya 8x dikuadratin kurung tutup. Dibagi dengan, nah Ingat, ada deh, kalau ada operasi pembagian, itu bebas bisa bebas order. ya. Jadi saya pakai bagian yang di atas ini adalah order 2 tadi ya. Oke, okay. yang di bawah saya coba pakai order satu dulu. Sin kotak adalah kotak aja. Kos kotak adalah satu ditambah 7 x dikali tangan kotak Tangan kotak adalah kotak. Nah ini adalah order satu. Jadi boleh bebas order ya. Udah deh selesai, berarti di sini jadi limit x menuju nol dari ini. Nanti ini satu per satu habis min kali kalimin plus 8 kuadrat 64 bagi 2 berarti 32 x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 7x kuadrat berarti 8x kuadrat ya coret-coret hasilnya sama dengan 4. Ya ini yang saya maksud boleh bebas order. Karena dia operasinya pembagian. ya jadi ada Adidas asli ada Adidas KW jadi juga sama ya ada fungsi trigonometri asli ini fungsi KW-nya ya dijadiin fungsi fungsi aljabar ya jadi limit trigonometri ya rahasianya itu ada deh. gampang pisah Nah, siapa yang bisa kerjain nomor 5? Oh, ini keren banget deh ya. Ini pernah muncul di soal apa ya? Simak UI kalau nggak salah. Silakan ada deh dicoba nomor 5 yang bisa keren banget. Mantap, silakan. Ini banyak yang kejebak juga jawaban ini ya. Ya oke okay. belum ada yang masuk ini jawabannya ini sudut-sudutnya adalah nol semua maka adik-adik bisa gunakan McLaurin. maksud saya kejebaknya memang nggak ada di sini jawabannya ya berarti di sini jadi limit ya x menuju nol saya gunakan McLaurin, m Maclaurin akar dari ya x dikali tangan kotak kotaknya ini saya pakai order satu yang di bawah kalau pakai order satu ini jadi sin 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 kotak itu kan kotak ya berarti kalau sin kuadrat berarti sin dikali sin ya jadi x kuadrat di sini nah, x dikali x ya eh, kos kotak di sini satu ini satu kos kotak minus satu ini nah, ini banyak yang bingung jawabannya ya ini nanti kan coret ya x kuadrat dibagi x kuadrat satu untungnya nggak ada di sini di pilihan ada di satu nah Uh, Sebenarnya ini nggak sanggup pakai order satu bagian yang di bawah ya. Ini order satu, ini order satu. Ini secara keseluruhan ada fungsi yang habisnya di sini. Berarti ini pakai order dua ya. Ini kita gunakan order dua. Yang ini juga kita gunakan order dua. Ingat penjumlahan pengurangan ordernya harus sama ya. Berarti yang ini tidak sanggup ceritanya, berarti jadi limit X menuju 0, yang bagian yang atas masih sanggup, X kali X, dibagi, nah ini pakai orde 2, orde 2 dari sin kotak ya tetap aja, X kuadrat benar, coba perhatikan lagi teori yang tadi, nah ini, ini orde 2 nih, bagian yang ini orde 2, untuk sin kotak kan ininya 0. Ya. Oke. Okay. Berarti ini sebenarnya X kuadrat ditambah 0, dikurangin. Nah, kos kotak yang di sini adalah satu min setengah kotak Walder. Kurung tutup ditambah satu. Nanti yang min satu dengan plus satunya ini ini yang habisnya. Nah, gitu. Berarti hasilnya jadi x kuadrat akar dibagi x kuadrat ini plus. 2 kuadrat 4 bagi 2, 2. Tambahin ini jadi 3 X kuadrat. Nanti cara-cara jadi hasilnya seper akar 3. Atas bawah kaliin akar 3. Jadi jawabannya ya sepertiga akar tiga ya jadi sebenarnya dia pakai orde dua bagian yang ini order dua berarti ini juga harus pakai order dua karena penjumlahan pengurangan ya ordernya harus sama Ayo adik-adik dicoba lagi ya Hasan silahkan apa jawabannya Dafa Dio Anthony Aura Boni wah ini banyak banget pesertanya ya harus dapat dong jawabannya ayo silahkan Ayo adik-adik belum ada yang masuk nih jawabannya silahkan Alia, alai Alaya, Anthony, Aura, Boni, Dava, Devo, Hasan, Pedeo, Hasan, <coughs> Muhammad Zidan, Maura, Muhammad Dava, Nova, Valen, ayo harus berani ngejawab mentalnya harus di atas soal ya ayo ini yang saya kotak-kotakin itu maksudnya si sudut-sudut-sudutnya semuanya nol ya dari kalau dimasukin x nol ini jadi nol 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 tangan kotak-kotaknya nol kotak-kotak nol ya sudah ada yang masuk di sini dari Anthony ya kata Jawabannya B, tenang ya. Nggak apa-apa, salah, nyantai aja. Dede ya. Ini kan latihan. Limit X menuju 0. Nah, ini saya coba pakai order 1, pakai M, McLaurin. Maksudnya, sin kotak itu ganti pakai order 1 adalah kotak, dikurangin sin kotak yang ini adalah kotak. Nah, ternyata ini habis. Dede. Mau ngitung apa ini, nanti habis. ya. Nah, kita pakai order yang lebih tinggi, order 2 -nya. untuk sin dengan sin ya sama aja ya ada nolnya pakai order 3 betul sekali berarti di sini jadi limit ya x menuju 0 2 masih ingat tadi Order 3 nih sin kotak kotak min 1. 6 kotak pangkat 3 ya untuk mengingatnya tadi kalau in 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 sin sin ada in innya min terus depan hurufnya s berarti ini one on six gitu. kalau tangan kotak ini kayak tambah, ini plus, ya satu per t tiga, ya kotak pangkat tiganya sama. Oke, okay, kita coba pakai order yang ketiga. Berarti sin kotak adalah kotak in in min, berarti satu per six, ya kotaknya dikurungin pangkat tiga. Nah kurung tutup dikurangin. Ingat ada deh, kalau ini pengurangan, ya pengurangan ordernya harus sama, ya. Order harus sama, jadi ini pakai orde tiga. Ini juga harus pakai orde tiga, dong. Ya, berarti jadi apa di sini? Kotak mint satu per six, uh, ya. Kotak pangkat tiga, kurung tutup dibagi dengan. Nah, karena pembagian di sini ini bebas order, Dedek. Saya pakai order satu. Bagian yang ini sir kotak adalah kotak aja, dikali tangan kotak adalah kotak aja, kos kotak adalah satu udah selesai nanti ini dibongkar kudungnya 6x coret dengan 6x yang ini waduh ngitungnya nih 3 kali 3 9 kali 3 27 27 berarti ini min 27 kali 2 berarti 54x pangkat 3 per 6 oke okay. min kali min plus 6 kali 6 kali 6 ya 216 per 6 ya 36 ya berarti sini 36 x pangkat 3 nanti ini dibagi ini adalah 9 ya min 9 x pangkat 3 ditambah 36 x pangkat 3 berarti 27 x pangkat 3 dibagi dibagi bawahnya 2 x pangkat 3 iya di sini 2 x pangkat 3 cara-cara bagus sekali 13 setengah Anthony sip Ya, sudah mulai ngerti ya. Ayo yang belum berhasil jadi masih banyak soalnya nih. Coba lagi ya. Ya, silakan. Ya, oke. Okay, ada deh sebagai petunjuk. Ada deh jangan langsung main order order. Ini e, bisa disederhanakan dulu ya. Nah ini saya kasih aja petunjuknya dulu sedikit biar ada deh lancar ngerjainnya. Sin 3 x nya keluarin dulu dong. Berarti dalamnya jadi satu min cos kuadrat 8x gitu. Kan ini ada bentuk istimewa. Ada dia udah belajar trigonometri ya. Trigonometri dari satu min cos kuadrat itu sama dengan sin kuadrat. Ayo silakan tuh udah terbuka jalannya. Silakan. Iya, oke. Okay. Sudah ada yang masuk di sini dari Hasan, jawabannya D. Ya. Satu min cos kuadrat itu sin kuadrat, jadi bisa saya sederhanakan lagi, jadi sin 3x dikali sin kuadrat 8x. Betul, dibagi bawahnya tinggal tulis saja. Nah, adanya baru kita gunakan Maclaurin ya. Berarti di sini limit X menuju 0, sin kotak adalah kotak, sin kotak kotak juga, tapi dikuadatin berarti 8X kali 8X. Oke, okay. ini X, 8X, 3X. Nanti ini cara coret 3X dengan 3X habis, 8X dibagi X. Iya, betul ya, Hasan. Jawabannya 8. Oke, silakan ada deh satu soal lagi. Nyobain dulu nomor 8. Nah, ini kalau pakai McLaurin dia berlaku karena si kotak-kotaknya nol semua ini, ya. Silakan. Cepetan ya, apa jawabannya? Ayo ada deh semangat. Apa jawabannya? Ini pakai order satu nggak sanggup ya? Dari Hasan, dari Anthony, jawabannya D. Yang lain setuju? Iya, oke okay. kita bahas ya tangan kotak kotak, sin kotak kotak habis dia ya berarti tidak sanggup order satu tidak mampu orde 1. Ya, berarti kita lari ke orde yang lebih tinggi. Ya, Dede masih ingat tadi ada cara menghafalnya ya. Tangan kotak, kotak T huruf T nih, berarti ini plus 1 per T, 3 kotak, kotaknya 4x pangkat 3. Dikurangin ah ini juga harus ordenya sama karena pengurangan ya. Sin kotak, kotak, in, min 1 per 6, iya, kotak, pangkat 3 dibagi dengan nah ini bebas order kalau pembagian uh, sin kotak kotak aja berarti di dikuadratin 2x dikali 2x dikali cos kotak 1 nanti 4x ini dengan ini habis min kali min plus 4 pangkat 3 4 kali 4 16 kali 4 64 per 6 x pangkat 3 yang ini plus ya 1 per 3 dikali 4 pangkat 3, 64 X pangkat 3 juga dibagi dengan 4 X pangkat 3. Nanti X pangkat 3-nya atas bawah coret ya. 64-nya ada yang bisa keluarin, berarti di sini 1 per 3 ditambah 1 per 6 dibagi dengan 4. Nanti ini coret-coret, 16. 1 per 3 ditambah 1 per 6, ini 2 per 6 ditambah 1 per 6, 3 per 6 setengah. Ya. Berarti 16 dikali setengah. Betul sekali, jawabannya adalah 8. Sip mantap gitu dong ya keren ya kan teori nah ini teori ini saya dapat dulu waktu saya kuliah uh, tingkat satu ya jadi di itb anata di sma nggak diajarin anata, <tuh>

soal selanjutnya. Oke, okay, belum ada yang masuk jawabannya. Nah, ini di sini ada dia harus kreatif nih, ya. Uraikan dulu dong. Ah, oh, udah ada yang masuk nih. Keren, Anthony ya jawabannya E. Terus Hasan juga ya jawabannya E. Ini ada di sederhanakan dulu ya. Jadi selagi dia masih bisa disederhanakan, jangan langsung pakai McLaurin. Oke, okay? kuadat kuadrat-kuadrat masih bisa <tuh> diuraikan jadi sekawan ya jadi satu dikurang, ya satu lagi ditambah, gitu. Oke, yang di bawahnya mah nggak ngaruh di sini. Males tulisnya, saya gini aja ya. Nah, terus bagian yang ini, ini pakai order 3, Dede, karena pasti habis ya, 8X kurangin 8X habis berarti di sini 8x ya plus 1 per t 3 dikurangin kurung sin kotak kotak in min 1 per 6 ya kotak pangkat 3 kurung tutup kurung kurung gede ya oke nah ternyata dede di bagian yang satunya lagi itu bisa pakai orde satu cukup ya di sini 8x ditambah 8x ya kok boleh sih ini orde 3 ini order satu ya kan perkalian masih ingat ya jadi untuk perkalian atau pembagian boleh bebas order sekali lagi ya nah yang ini sin kotak adalah kotak aja yang ini kotak kali kotak berarti 4 x kali 4 x karena yang dikuadatin sini tangannya ya oke kemudian kos kotak adalah 1. Nanti 8x dikurangi 8x habis, min kali min plus 3, pangkat 3, 27 ya. Berarti di sini 27 per 6, x pangkat 3 ini 8 kali 8, 64 kali 8. Aduh, gede banget ya angkanya. Oh, saya salah nih, ini 8 nih. Ah, pantesan. Ya, Oke, okay, di sini 8x pangkat 3 nya boleh ada adik keluarin 8x dipangkati 3 keluar berarti dalamnya 1 per 3 ya min kali min plus ini 1 per 6. Oke, okay, dikali 8 ditambah 8 berarti 16x dibagi ya 2x kuadrat dikali 4x dikali 4x. Nah ini kan setengah ya tadi ya udah dihitung setengah berarti di ini jadi setengah dikali 8x dikali 8x dikali 8x kan dipangkatin 3 dikali 16x dibagi dengan 2x kuadrat kali 4x kali 4x nanti ini coret 2 buletin ini ini buletin maksudnya dibuletin hati-hati kalau lupa X, 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 ini coret, 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 X pangkat 3 ya. X kuadrat dikali X. Ya, pokoknya X-nya habis ya, ini X pangkat 4, ini juga X pangkat 4 ya. Uh, terus ini 8 dikali setengah, 4. Ya, tinggal gini, 4 dibagi 2, 2 kali 16, 32 ya. Tapi nggak ada jawabannya lagi, sebentar. 8 dibagi 2, 4 kali 16, 64 bagi 2. Dia 2, ini ada, oh, ada jawabannya. Waduh, ini saya salah di mana nih, tolong. 8X, sebentar, saya cek, 1 per 3, 1 kali min plus, 1 per 6, 8X tambah 8X, 16X, di bawahnya 4X kali 4X kali 1, benar terus sepertiga kali tambah seperenam setengah setengah kali ini ah saya coba hitung ulang aja deh ini kebanyakan nyoretnya jadi bingung tulis 8x dikali 8x dikali 8x ini setengah kali 16 berarti 8x juga dibagi 2x kali x kali 4x kali 4x ini dengan ini dua itu duanya coret sama dua ini x nya habis semua dulu ya berarti 8 kali 8 kali 8, 8 dibagi 4 ini coret oh iya benar 8 kali 8 64 kali 2 128 ya betul ya tadi saya salah di mana ya mungkin 8x tambah kali 8x saya tulis 16x tadi ya mungkin ya ya Jadi disederhanain dulu ya ada B Ayo, ini pernah keluar di UTBK kan nih soal ini. Silakan. Iya, langsung ada yang dapat jawabannya A. Ya, ini mah gampang pisan, tapi sini tetap nol ya. Kan X-nya 2, 2, 2, 0 nih bukan limit ya, McLaurin ya. Berlaku McLaurin karena sudutnya 0. Berarti ini X kuadrat tambah X min 6 dibagi X min 2 aja. Nah, adanya ini bisa difaktorin atau bisa pakai lopital. Yang gampang lopital aja lah. 2X plus 1 turunin, bawahnya turuninnya 1. Masukin 2 ke 2, 4 tambah 1. Iya, jawabannya 5. Betul. Oke, kemudian soal nomor berikutnya. Silakan nomor 11 itu pernah keluar di soal UMUGM ya, Ya, langsung aja kita sama-sama aja. Tinggal 10 menit ya, saya kebut aja nggak apa-apa ya. Limit X menuju 6, Oke, dibagi. Nah, ini lihat sudutnya 0. No, iya. Sudut ini 0. No, iya. Masukin maksudnya. Iya, X-nya ganti sama 6. 6 bagi 3, 2. 2 kurang 2, 0. No, ya. 18 bagi 6, 3. 3 kurang 3 juga 0. No. Berarti tangan kotak adalah kotak. Ini boleh saya tulis gini ya, seperti 3X ditambah 3 min. Nah, 18 per X itu sama aja dengan 18 X pangkat min 1. Saya jadiin pangkat karena saya butuh menggunakan lopital ya. Oke, okay, kita lopitalin limit x menuju 6, turunin. Oke, okay, dibagi turunannya 0, turunan ini berarti min sepertiga. Ini min kali min plus ya, 18. X pangkat min 2, x pangkat min 2 bisa tarik lagi ke bawah. Oke, okay, jadi turunan ini, ini ya. Masukin x nya 6, 2 kali 6, 12, ditambah 2, berarti 14. 18 dibagi x nya 6, berarti 6 kali 6. 18 dibagi 6, 3, 3 bagi 6 setengah. Berarti ini atas bawah saya kaliin aja 6, biar gampang. Berarti hasilnya 14 dikali 6, dibagi min 1 per 3 kali 6, min 2, ditambah 3 per 6 dikali 6, 3. Ya, ini satu nih, berarti 14 kali 6, ya 84. Ya, nah, Oke, okay. soal selanjutnya, kos kotak. Nah, ini juga kalau dimasukin X-nya 4, adalah pasti 0 ya. Langsung pakai order 1, 1 kurangin 1, habis nggak sanggup kos kotak. Itu 1 min setengah kotak kuadrat ya. Nah, ini bisa ada de faktorin aja. X min 4 dikali X plus 2 ya. Dikurangin 1, dibagi Uh, ini juga bisa difaktorin jadi x min 4 dikali x min 4 berarti x min 4 kuadrat. Oke, okay, nanti ini bisa dicoret dengan yang ini. Nah, ini kan dikuadratin ya. Nah, ini satu kurangin satu habis. Nah, ini jadi limitnya saya lupa tulis limit x menuju 4. Masukin angka 4, 4 tambah 2, 6 dikuadratin 36 kali min setengah. Berarti min 18 ya. Jawabannya min 18. Oke, okay, soal selanjutnya saya kebut aja. Nah, di sini ada sekan, nah, ada deh sekan itu diganti dulu dong sama satu per kos, gitu ya. Berarti limit x menuju dua jadi satu per kos dibagi yang ini kos itu satu persin ya. Oke, okay, dikurangin satu per tangan. Yang ini Nah, ada adik kita pisahin dulu. Sebenarnya ini tidak masalah yang di limit ya, karena dia bukan nol. Kalau dimasukin dua, dua tambah dua empat, eh nol ya. Dua tambah dua empat akar empat dua, ya nol juga ya. Ya udah deh, pakai order orderan langsung. Tapi ini harus saya samain dulu penyebutnya nih, ada deh. Aduh, males nulis ini. Tetap semangat, deh. ya ini dibagi di jahat juga yang bikin soalnya. Nah, ini kita samain penyebutnya. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini gitu ya. Nyamain penyebut jadi tangan kotak x 2 dua sin kurung x 2 dibagi sin dikali tangan. Oke, kita pakai order ordean pas kotak satu, satu per satu satu, pakai McLaurin. Berarti jadi limit x menuju dua satu per satu dikali akar x plus dua dikurangin dua kurung dibagi. Nah ini tangan kotak minsin kotak saya langsung aja tuliskan tadi kalau tangan kotak apa ada deh? Ya ini karena kotaknya sama e, kotak plus satu per 3 kotak pangkat 3. Ini sin kotak kotak min 1 per 6 kotak pangkat 3. Kurangin, seperti 3 kurangin min 1 6 itu setengah ya kotak pangkat 3. Udah, langsung aja saya pakai order 3 ini hasilnya setengah kotak pangkat 3. Berarti di sini setengah X min 2 pangkat 3. Dibagi yang ini, iya kotak dikali kotak. Oke, berarti ini coret dengan yang ini, benar maka 3 dengan yang ini tinggal sisanya ini nah Adik-adik soalnya jadi kayak gini tinggal gunakan, iya betul sekali low, p, tall. turunin aja turunan akar yang cepet, turunan dalamnya, per 2 kali dia oke, turunan 2, 0, dibagi, ini bongkar dulu kurungnya, setengah x, turunan setengah x, ya setengah, nanti setengahnya cara coret masukin x-nya 2, 2 tambah 2, 4 akar 4, 2, jadi 1 per akar 4, ya Ya, satu per dua jawabannya. Ini. agak sedikit merepotkan sebenarnya soal ini. ya. Nah, saya pengen nanti ada adik, adik kerjain semua soal ini dan sama aja adik, adik semuanya caranya. Oke, McLaurin. Saya pengen nunjukin yang sudutnya tidak nol. Silahkan difoto aja dulu. Iya, oke, okay, kita next ke soal selanjutnya. Nah, ini juga sudutnya nol, sudutnya nol, sudutnya ini bukan nol. Nah, ini tidak nol, adik-adik. Yang ini tidak nol. Dan untungnya kalau dimasukin x nya nol, v per 4. Nah, tangan v per 4 berarti bukan masalah. Berarti ini tangan empat lima. Tangan empat lima itu bisa dipecah ngitungnya sama dengan satu, ya. Jadi, adik-adik cukup kerjain, ingat teori yang pernah kita ketahui hitung limit bisa dipecah ya jadi bentuk yang 0 per 0 nya adalah yang ini aja yang ini dipecah ya oke okay, kos kotak berarti satu minus setengah kotak kuadrat tadi dikurangin kurung satu minus setengah kotak kuadrat kotaknya ini x iya dibagi dengan x kuadrat dikali nah ini yang dipisah tadi tangan v per empat dah gitu ya tangan 45 satu nanti ini satu kurangin satu habis 4 kuadrat 16 kali min setengah berarti min 8 x kuadrat min kali min plus ya setengah x kuadrat dibagi x kuadrat dikali satu ya x kuadrat coret-coret min 8 ditambah setengah min 7 setengah Iya, jawabannya min 7 setengah <tuh> Nah, untuk soal nomor 15, ada yang nggak usah pakai McLaurin kelamaan ya, untuk mengubah menjadi fungsi aljabar. Jadi, ada resili harus juga ya, tergantung situasi dan kondisi. Di sini, pas X semua, nah, ada yang bisa pakai untuk menjadikan fungsi aljabarnya, misalin aja Y gitu, berarti nanti jadi limit Y menuju. Kalau X nya 0, masukin X nya 0, berarti Y nya berapa? Cos 0 itu 1, berarti di sini limit menuju 1. Udah jadi aljabar tuh, karena sebelumnya semuanya cos x cos x ya. Jadi cos x-nya saya misalin y, berarti di sini jadi y pangkat 4 min 1 per ya, y kuadrat ditambah 4 y min 5. Udah deh, tinggal gunakan lopital ya. Berarti jadi limit y menuju 1 turunin. 4 y pangkat 3 turunin 2 y turunin 4 masukin 4 per 2 ditambah 4 jadi 4 per 6 ya sederhanain jadi 2 per 3 Ya, nomor 15 bisa, nomor ah nomor 17. Nah, untuk nomor 17 juga Dede sama pertama lihat sudutnya dulu. Nol nggak? Iya, satu per hingga itu kan nol ya, seperti hingga itu nol. Seperti hingga juga nol. Ada ininya nol. Ya udah tinggal gunakan Maclaurin walaupun limit X-nya menuju hingga ini nggak masalah, Dede kotangan itu satu per tangan, tangan kotak kotak berarti ini satu per ah, gitu. Dikali sin kotak kotak berarti di sini satu per x kuadrat. Oke. Okay. Nanti ini coret dengan ini x dengan x ini habis ya coret-coret sama dengan satu. Saya mau nyari yang sudutnya nggak nol ya mana ya? Oh ini dia nih ada deh soal nomor terakhir aja deh. Nanti yang lainnya ada adik kerjain sendiri ya. Pasti bisa. Nah ini ini sudutnya nggak nol ada deh. Kalau X-nya dimasukin min V per 2, ini min V per 2 ya. Ini bukan nol. Berarti tidak bisa pakai McLaurin. Tidak bisa pakai McLaurin. Berarti ya pakai Lopital aja temennya si McLaurin. Berarti jadi limit X menuju min V per 2. Turunin 1, Oh ini saya pisahin dulu ada adik Ternyata ini hasilnya satu dikurangin ya sin min. Waktu kita belajar trigono sin min itu sama dengan min sin. Karena min itu kuadran keempat ya. Berarti ini min satu. Jadi ini min satu. Jadi ini nggak nol adik Ya dibagi tangan kotak. Nah, jadi dipisahin ya ini angkanya 2 yang kita lopitalin cukup yang ini. Ya, kita lopitalin, berarti ini belum di ya, tadi baru dimasukin aja, kita lopitalin, limit, min V per 2, <tuh> turunin 1, turunan tangan, second kuadrat ya. Habis ini kita belajar turunan. sekan kuadrat. dikali turunan dalamnya 2. Ya. Dikali yang ini 1-1 berarti 2. Ya. Ini coret. Jadi ini hitung langsung karena bukan 0, ya. Sekan itu satu per kos. Ada dia masih ingat ya kos 90 tuh? Iya 0 ya satu per kos. Min v per 2 kali dua min v cos 180. Kos min itu sama dengan kos plus. Kos 180 itu min satu. Ini min satu nih dikuadatin ya satu ya. Oke, ada deh. Sorry, buru-buru ya. Nanti ada deh, pahami lagi uh, kalau ada kesulitan. Ada deh, bisa tanyakan minggu depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama ya.